Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Gue akan lanjutin react lagi BTOB. Gue lagi seneng-senengnya sama B2B. BTOB mulu gue, B2B. Ini judulnya Encore guys, dari channel resmi lagi guys ya. Official video judulnya Encore, ini track nomor 13. Ini kayak penutupan outro soalnya guys. Oke, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepat. Ini gue makin suka guys, kenapa? Karena teman-teman dari Melody juga bilang ini mereka compose, produce sendiri guys ya, dibantuin sama beberapa sound engineer mungkin guys. Tapi gila sih, maksudnya secara ide, masukin unsur-unsur tekstur, ornamen dari masing-masing instrumen, menurut gue sih apik sih guys. Jadi gue penasaran nih sekarang, outro encore track nomor 13, B2B, ceplok. Organ. Oke, nuansanya dibikin organ, piano, sama grand piano ya, ada chop. Wow, suara ya tetap ya. Vibe-nya. Ini bass yang dipakai juga nahan statik guys ya. Bom, gitu. Jadi dia nahan aja terus guys. Jadi nggak benar-benar nggak ada release, nggak ada sustain gitu. Nggak gitu guys ya. Tahannya terus, nice. Tebel jadi. Transisi pakai chime juga ya. Dan dia benar-benar pede guys ya, benar-benar pede dengan dia punya suara masing-masing guys. Karena kalian bisa perhatiin nih guys, maksudnya suara upfront banget, reverb tuh nggak terlalu banyak, delay juga nggak terlalu banyak. Jadi ini kayak benar-benar natural di depan nih guys. Sedap sih. Wow, oke. Organik lagi drumnya kan. Deng deng deng. Oh, main fade in, nice. Ini mah ngeband banget guys. Wow. Gue suka ya antara organik ya guys ya, analog instrument versus digital instrument, itu benar-benar blending, mixingnya the best guys. Di sini guys, kalian bisa perhatikan. Itu ya guys ya. Wow. Oke, masuk 24 ya snare ya. Tak. Pam. Oh, jadi asik main dynamic iron sama juga bagus ya guys. Positioning juga bagus. Akustik gitar mixingnya bagus banget guys ya. Nemenin hi-hat banget di high frequency guys. Ini perhatiin sini guys. Asik, gokil. Pengalaman banget sih. Waduh, drumnya up front juga guys. In your face banget. Tuh. Dan permainan fill in ya. Fade out guys. Tuh. Baru keluar ya. Sound gitar juga asik sih. Deng deng pen pen pen. Asik sih licknya. Wow. Suara juga lantang ya guys ya. Ini baru pakai delay nih. Blend automate sih kayaknya. Super 16 tuh. Di belakang ada super 16 yang cek 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 cek. Buat nge-build ke asumsi gue nih bakalan ke bridge guys. Tuh. Cek 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 cek. Anjir, di drop. Sound gitarnya guys. Bener-bener nih, maksudnya dia ngetik dari sumbernya kayak dia udah ngetik dia pakai kondensor kayak guys. Jadi dia enggak dapetin body gitarnya guys. Dia cuma dapetin high frequency, middle sampai high. Nice. Soalnya body pakai keyboard gitu. Peng nebelin frekuensi guys. Nice. Oh, drum juga live kayaknya nih guys ya.
ditambah doang. Gile. Main feedback. Grande banget guys ya. Terus suaranya lantang itu gue suka guys. Udah kayak Afrika Toto guys. Trung, trung. Peng, peng. Serius guys, ini vibe-nya gue kayak mikir ke arah Toto guys ya. Feel gitar kayak Steve Lukather yang main dong. Asik. Oh, manis. Dikati shout gitu guys. Wow, manis. Oh, grande guys. Waduh. Kita ulang guys, lihat ad-libs ya guys. Wow. Wow. British deh. Wow. Habis. Wah gila. Aransemen mereka tuh gila, menurut gue mahal sih guys. Ini jadi kayak grande guys ya. Rasanya kayak rock, British-British rock gitu guys ya. Kalian kalau kalian denger lagu Coldplay udah pasti guys ya, Hillsong, Planet Shaker. Apa model-model kayak Coldplay, arah-arah musik ke arah sana guys. Cuman dia yang bikin lebih beda ya karena vokalnya guys ya. Vokalnya itu ad-libsnya gokil sih, emang pecah banget. Secara instrumen juga masuk-masuk ornamen masing-masing dari part kayak first, bridge, chorus. Itu mereka bijak banget sih ngasih, harus ada part gitar, akustik gitar itu benar-benar di-cut bodinya biar lebih shine aja itu, apa, high frequency, keren sih guys. Semuanya keren, asli. Oke guys, sekian dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, Chris, sana, tabai, plak.